Maju lagi. Bisa ambilkan ya. Ya, pertama kita senang karena kita di baru tahun 2017. Jadi kita ini selain silaturahmi juga sebenarnya mau memperkenalkan ini apa? Pola tarunya dan memacu minat anak-anak kita nih masuk sini. Tapi karena memang masa COVID, mereka tidak bisa melakukan kegiatan itu. Rencana ada turnamen yang mereka buat di kota, tapi karena COVID ini mereka tidak jadi. Tapi brosur tentang solat ini mereka akan sampaikan kepada anak-anak. Yang kedua tadi kita sudah memperkenalkan sedikit tentang Manggarai Barat kepada mereka. Diharapkan juga mereka akan bercerita juga tentang kita. Dan tentunya sebagai tuan rumah, kita akan menyambut berikan yang baik. Tadi diterima itu sebagai bentuk penghargaan rakyat Manggarai dan pemerintah terhadap tamu yang datang. Tadi juga ada acara tukar menukaran mata, dan dari kemarin mereka sudah diterima. Mereka dari kemarin secara adat sampai dengan hari Minggu nanti mereka akan kembali ke Tuang. Jadi kita di sini berharap ya ini bukan kunjungan terakhir. Mereka yang pasalnya sebab mereka akan lagi berkunjung lagi ke sini. Karena mereka mungkin kapal yang lain juga mereka lakukan. Mereka juga akan melakukan city tour hari ini. Kemudian itu besok. Baik, kami Satgas Operasi Karet Dalagrida dengan membawa para taruna dan taruna dari angkatan laut melaksanakan kunjungan kerja atau kortesikon kepada Bupati Manggarai Barat dengan harapan pertama kami melaksanakan silaturahmi dengan pemerintah daerah yang ada di Manggarai Barat ini. Kemudian yang berikutnya kami juga berharap bahwa para taruna akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Manggarai Barat ini berkaitan dengan potensi wisata yang ada di Manggarai Barat ini. Dapat kami sampaikan tadi adalah dengan kami melaksanakan silaturahmi, harapan kami adalah bahwa ke depan TNI Angkatan Laut akan dapat bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah yang ada dimanapun kami melaksanakan tugas, tidak terkecuali Manggarai Barat.